Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Irdan juga Rilly. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah ya, tapi sebelum itu ya Pakci, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar ya, seperti biasa kalian udah memberikan kita komen-komen yang sangat positif, sangat membina, bersemangat ya. Ada juga yang memuji aku ganteng ya, enggak apa-apa, makasih Okay, kita ganteng. Aduh guys, jaga jadi kutukan nanti ya. Wih, bahaya ini guys. Jadi tapi sebelum kita ke arah judulnya itu, makasih juga kepada teman-teman kita yang udah mampir. Terima dan siap untuk subscribe kita ya. Makasih guys, Anda semua luar biasa. Kita doakan semoga rezeki kalian itu lancar ya. Amin. Lancar rezekinya insya Allah ya. Insya Allah. Nah Pakci, soal kutukan ini. Kutukan ini kalau di Malaysia itu sumpahan. Sumpahan. Ya, ya ini ada sesuatu yang sangat legendaris ya. Maksudnya itu ada yang sejarahnya itu dari cerita-cerita rakyat. Ya kan, kayak gitu. Ada yang daripada mitos. Mitos, tapi ada buktinya. Ada buktinya, ya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah 7 kutukan melegenda di Indonesia yang terbaru ya. Tapi sebenarnya ini udah lama banget ya guys, 2016 ya, 2016 kayak gitu. Cuma kita itu penasaran, kita nggak pernah tahu tentang sejarah kutukan-kutukan ini ya. Kita nggak pernah ambil tahu dan juga kita baru tahu ini atas berkat dan juga apa yang kalian request ya. Jadi guys, penasaran juga ini apa jenis kutukan yang telah berlaku ya, telah berlaku dan ada di Indonesia ini. Jadi gak berubah apa sih, kita akan melakukan reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go. 7 kutukan melegenda di Indonesia. Mari kita lihat guys. Wah, ini videonya udah lama banget. Tapi ini pasti negara indah yang kaya akan kekayaan alam dan budaya. Benar. Lebih dari 20 suku dan lebih dari 100 budaya ada di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan budayanya, tanah air juga kaya akan cerita-cerita legenda. Diyakini setiap hal yang melanggar janji atau tidak melaksanakan norma yang berlaku akan diberikan suatu sanksi atau kutukan. Cerita kutukan berikut ini memperlihatkan jika apa yang keluar dari mulut bisa saja menjadi kenyataan. Bahkan sikap sombong dan tidak ingin mendengar orang lain dapat menjadi sebuah malapetaka yang besar. Seperti kutukan legenda Batu Menangis atau cerita rakyat yang paling terkenal, yaitu kisah seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi batu. Kutukan apa sajakah yang paling melegenda di Indonesia dan seperti apa kisah-kisahnya? Mari kita simak kisah selengkapnya dalam 7 kutukan melegenda di Indonesia versi on the spot. Okay. 3, 2, 1, and action. Saat sedang berlibur ke Aceh, cobalah mampir ke Gua Loyang Pukes di pinggiran Danau Laut Tawar, Kota Takengon, Desa Mandale, Kecamatan Kabayakan, Aceh Tengah. Di dalam gua ini, terdapat sebuah batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita. Menurut cerita legenda setempat, ini merupakan bentuk dari seorang putri Aceh yang dikutuk pada masa lampau. Ada dua versi mengenai asal-usul batu ini. Cerita pertama berawal dari pernikahan seorang putri cantik nan jelita dengan seorang pangeran.
Putri Pukes sangat mencintai ibunya dan tidak ingin kehilangan ibunya. Namun mau tidak mau, ia harus meninggalkan ibunya untuk menikah dengan seorang pangeran. Kala itu, saat akan melepas Putri Pukes dengan iring-iringan pengantin, ibunda berpesan kepada putrinya, jangan pernah sekali-kali melihat ke belakang, ke arah ibu. Sang putri pun berjalan sambil menangis dan menghapus air matanya. Karena tidak sanggup menahan rasa sedih, membuat putri lupa dengan pantangan yang disampaikan oleh ibunya tadi. Secara tak sengaja, putri menoleh ke belakang, dengan tiba-tiba Putri Pukes langsung berubah menjadi batu. Versi lain menceritakan, sang putri terkena kutukan lantaran menendang ibunya saat sedang beribadah. Pada saat itu, putri sedang sedih karena menunggu sang suami tercintanya yang tidak kunjung pulang dari peperangan. Padahal sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Khilaf, sang putri melakukan hal yang tidak pantas. Sang ibu kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada anaknya. Doa itu pun akhirnya dikabulkan dan membuat Putri Pukes berubah menjadi batu. Ya mirip ya. Ada kemiripan. Ada sebuah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tempat bernama Air Terjun Coban Rondo di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Air terjun ini terkenal karena mitos di baliknya. Dipercaya, air terjun ini membawa kutukan bagi pasangan. Konon, pasangan yang berpacaran di tempat ini bakal berakhir putus. Mitos ini dikaitkan dengan legenda Air Terjun Coban Rondo ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang dewi cantik jelita bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro yang jatuh cinta. Bentar ya. Ini kalau orang nggak tahu sejarah ya, bawa pasangan ke sana ya. Memang silap besar guys. Silap besar guys. Sebenarnya dia pengen putus itu. Ya. Tapi ya benar juga. Ya dia pengen putus tapi dia... Dia nggak beritahu yang kalau nggak tahu sejarah ya pasti kayak gitu ya kan. Mungkin mungkin waktu itu ceweknya pengen putus jadi dia membawa cowoknya di sini. Iya mungkin ada yang tak salah satu yang tahu tentang sejarahnya ya. Nah ini cuma canda aja ya guys. Iya guys. Nah, jangan dibuatin guys itu nggak bagus ya kan. Betul. Kalau ada pasangan itu jaga baik-baik kayak gitu. Oke, lanjut. Keduanya memutuskan untuk mengikat janji dalam pernikahan. Baru beberapa hari menjadi suami istri, Dewi Anjarwati mengajak sang suami untuk bertandang ke rumah orang tua mereka yang ada di Gunung Anjasmoro. Niat ini sempat ditentang oleh orang tua Dewi Anjarwati. Menurut tradisi Jawa kuno, pamali hukumnya berpergian bagi pasangan yang baru menikah, apalagi belum berusia 36 hari atau disebut selapan. Tetapi keduanya tetap bersikeras untuk pergi. Ketika di tengah perjalanan, keduanya dikejutkan dengan hadirnya Joko Lelono yang tidak jelas asal-usulnya. Rupanya orang asing ini terpikat kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha merebut hatinya. Joko Lelono menantang Raden Baron Kusumo berduel untuk memperebutkan Dewi Anjarwati. Sebelum perkelahian dimulai, sang istri diminta untuk menyembunyikan diri di balik air terjun sembari menunggu suaminya datang menjemput. Namun naas, dua pria yang menyukai Dewi Anjarwati meninggal dunia. Dan sejak saat itulah Dewi Anjarwati hidup seorang diri di balik air terjun Coban Rondo. Wah, transisinya ini memang jadul banget ya. Danau Tolire di bawah kaki Gunung Gamalama ini menyimpan sebuah kisah sedih. Menurut legenda, Danau Tolire terbagi menjadi dua bagian, yakni Tolire besar dan Tolire kecil. Ada dua versi yang menceritakan pecahnya danau tersebut. Konon di tempat ini, dulunya terdapat sebuah kampung yang masyarakatnya hidup sejahtera. Namun kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh sang penguasa alam semesta. Dikarenakan ada seorang ayah yang tega menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamili itu akan melarikan diri keluar dari kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berpijak menjadi longsor dan berubah menjadi danau. Danau Tolire besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire kecil yang berada tak jauh dari situ diyakini sebagai tempat si gadis. Selain menyimpan cerita yang memilukan, Danau Tolire besar memiliki kekuatan gaib. Masyarakat setempat percaya dalam danau ini terdapat buaya siluman yang melindungi danau. Kekuatan Danau Tolire besar bisa dibuktikan dengan cara melempar batu ke danau.
Konon, bila kita melempar sesuatu ke Danau Tolire, meski sekuat apapun lemparan kita dari tepi danau, batu tersebut tidak akan pernah menyentuh permukaan air danau. Dan warga setempat percaya, danau ini tidak memiliki dasar, sehingga tidak ada yang berani menyelaminya. Goa Mambu yang menawarkan keindahan panorama ini ternyata memiliki kisah legenda tragis bernama Kutukan Mambu. Konon, akibat kutukan ini, seluruh penduduk desa dan hewan yang berada di dalam wilayah kerajaan Mambu berubah menjadi batu. Binatang. Ilustrasi dari legenda itu kini dapat disaksikan lewat sejumlah bentuk bebatuan yang menyerupai makhluk-makhluk hidup yang terdapat di dalam goa. Ada beberapa versi yang menceritakan asal-muasalnya Goa Mambu ini terjadi. Bisa memegang janjinya sendiri. Ia lantas mengutuk semua orang di desa jadi batu, lantaran tak mampu menikahkan putrinya dengan anjing. Dalam versi lainnya diceritakan bahwa zaman dahulu kala di daerah ini ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Mambu. Dalam perjalanannya, kerajaan ini kemudian mencapai kemakmurannya. Namun karena kemakmurannya itu membuat rakyat Kerajaan Mambu menjadi lupa diri, sehingga norma adat, aturan kerajaan mereka langgar. Hal ini menjadi sebuah malapetaka yang berujung pada kutukan dewa yang mengakibatkan penghuni kerajaan, binatang, tumbuhan, dan benda lainnya berubah menjadi batu. Wow. Ini unik ya. Wow, kutukan selanjutnya ya? Adalah kutukan Lembu Suro. Kutukan ini berawal pada sebuah kisah seorang dewi yang berlaku curang terhadap seorang pria agar ia tidak menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Kala itu, Dewi Kili Suci, anak putri Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya, dilamar oleh dua orang raja. Namun yang melamar bukan dari bangsa manusia. Raja yang satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro dan satunya lagi berkepala kerbau bernama Mahesa Suro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kili Suci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Yang satu harus berbau amis dan yang satunya lagi harus berbau wangi. Dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam bergotok. Akhirnya dengan kesaktian Mahesa Suro dan Lembu Suro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman, kedua-duanya menang dalam sayembara. Tetapi Dewi Kili Suci masih belum mau diperistri. Kemudian Dewi Kili Suci mengajukan satu permintaan lagi. Yakni, kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terperdaya oleh rayuannya, keduanya lalu masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kili Suci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati, Lembu Suro sempat bersumpah dan mengutuk. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau. Jadi benar ya? Nyambah candi ya? Terakhir adalah sebuah candi yang memiliki bentuk sangat anggun dan menjadi salah satu ikon budaya Indonesia. Namun di balik keindahannya, tersimpan sebuah kutukan yang sangat melegenda. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso yang ingin menikahi seorang putri cantik Roro Jonggrang. Namun sang putri enggan untuk menikah dengan pria tersebut. Satu malam aja ya. Kemudian memberi satu syarat kepada Bandung yang disebut sebagai mas kawin, yakni meminta dibangunkan 1000 buah candi yang harus rampung dalam semalam sebelum ayam berkokok menjelang fajar menyingsing. Akhirnya Bandung menyanggupi permintaannya tersebut. Menjelang dini hari, 999 candi telah dibuat sehingga Roro Jonggrang panik dan meminta para wanita agar memukul lesung sehingga ayam-ayam terbangun dan berkokok. Bandung Bondowoso marah karena tahu telah dicurangi. Ia lalu mengubah sang putri menjadi batu yang kini kita kenal dengan nama Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang menurut warga setempat. Sementara candi-candi lain yang telah dibuat Bandung Bondowoso dan berada di sekitar Candi Roro Jonggrang dinamakan Candi Sewu atau Candi Seribu.
Malin Kundang. Di balik pantai yang indah ini, konon terselip cerita yang menyedihkan. Sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu legenda Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Ini seperti real. Malin yang pada awal mulanya adalah seorang anak yang miskin, tinggal bersama ibunya di sebuah kampung. Karena ada lagi suatu seperti hari, tali itu. Malin yang sudah tumbuh menjadi dewasa, hendak pergi merantau karena... Bukti itu masih lagi ada. Iya, benar. ...menjadi orang kaya raya dan meninggalkan ibunya seorang diri. Bertahun-tahun kemudian, Malin kembali dan sudah sebagai seorang saudagar kaya raya dengan istrinya yang cantik jelita. Sayang, karena malu melihat ibunya yang miskin dan berpakaian compang-camping, ia tak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Bahkan sang ibu diusir dari kapalnya yang mewah dan megah. Merasa sakit hati karena perlakuan anaknya yang durhaka, ibu Malin berdoa kepada Yang Maha Esa dan mengutuk anak agar menjadi batu. Kutukan itu terjadi. Malin, istri, kapal, dan semua anak buahnya berubah menjadi batu. Hingga kini, batu yang diduga sebagai penjelmaan mereka masih dapat dilihat di pantai air manis. Benar. Ini yang itu seperti ada salah satu mitos yang aku percaya sedikit ya, Malin Kundang itu. Tujuh kutukan melegenda di Indonesia versi yang disebut. Tapi kita tahu juga lah macam sebenarnya cerita penceritaan ini banyak juga kisah versi-versi yang lain juga. Iya, versinya banyak banget. Seperti ya, yang Prambanan tuh yang kita tahu lah kisahnya beda juga kan daripada yang sebelumnya yang pernah kita reaksi. Iya. Yeah. Yeah. Tapi sebenarnya secara logiknya itu sudah di restore ya. Iya. Yes. Yang pernah dibikin kembali ya. Nah, kayak gitulah. Nah, wow. Cuma cerita mitos itu lebih, sebenarnya aku lebih suka cerita mitos kayak ini daripada logiknya, Pak Cik. Ya. Benar-benar. Membuatkan kita lagi mengingati. Iya, lebih kita mengingati. Itu. Seperti Malin Kundang, ya, seperti yang Gua Mampu tadi itu mungkin, nggak tahu ya, itu kan kita itu ada kepercayaan masing-masing, ya kan? Nah, tapi kalau secara logis dan sainsnya, itu kan kalau namanya gua itu, dia menitiskan air dan akan membentuk batu begitu mineral batu yang kayak gitu. Yes, ya. Nah, bentuk-bentuk itu pembentukan itu daripada beribu-ribu tahun. Iya, dan seolah-olah itu seperti bentuk-bentuknya apa manusia. Yang ada ya manusia, haiwan yang kayak gitu ya kan. Tapi cuma yang aku benar-benar penasaran ini adalah tentang seperti ini. Malin Kundang. Malin Kundang, yes. Malin Kundang itu kan apabila kita lihat yang realnya juga yang orang selalu buat vlog apa semua ya kan. Dia lihatkan ciri-ciri tali itu real. Yang orang yang seperti baring itu real. Dan juga ada seperti kompor-kompornya juga real gitu. Jadi kita itu wah, penasaran banget ini. Nah, ini talinya nih yang real, jadi batu. Guys. Wah. Real banget nih. Jadi kita itu wah, ini real banget ya. Nih, seperti meminta maaf. Iya. Wah. Tapi apa-apapun cerita-cerita yang diberikan ini, cerita mitosnya semuanya berakhir dengan pengajaran, Pak Cik. Yes, ya, itu yang kita paling suka sebenarnya. Ini adalah sejarah ya. Karena itu orang bilang sejarah itu tidak membuatkan kita kuno, tetapi membuatkan kita lebih maju lagi ya. Seperti ini banyak banget hikmah dan juga manfaat yang kita dapat di sini. Jangan derhaka kepada ibu bapa, ya kan? Nah, yes, benar. Dan kalau ada disebabkan cewek ataupun cowok kita berebutan-rebutan gitu sampai bergaduh. Sampai bergaduh, bermusuhan, ya kan? Nah, jadi guys ini nggak perlu dibahas panjang karena kita juga nggak tahu pokok dan juga pangkalnya ya. Tetapi apa yang kita belajar hari ini banyak banget ya hikmah-hikmah daripada apa? Daripada cerita-cerita bagi aku ini cerita rakyat lah ya. Cerita rakyat yang melegenda. Tapi bila kita lihat berserta dengan bukti ya seperti real juga ya, realistik juga ya dengan apa yang diceritakan itu. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang ya, Pak Cik? Ya, ya, cerita penceritanya tuh memang sangat menarik lah. Ya, karena sangat menarik. Kisah itu tidak ada didapati di mana-mana pada zaman sekarang ini. Ya, jadi guys, mungkin itu saya untuk kali ini ya, Pak Cik? Ya, itu saja barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.